Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengganti shock depan mobil Kijang Innova. Menurut pemiliknya, saat melewati jalan rusak, bagian depan sebelah kiri terasa tidak nyaman atau ayunannya tidak nyaman, teman-teman, dan bunyi gluduk-gluduk. Ini roda sudah kita lepas dan bagian tengah kita alas dengan menggunakan pelek bekas, teman-teman. Ini dia soknya, udah basah-basah ini. Oke, selanjutnya kita lepas baut arm atas, ada dua ini, depan dengan yang belakang. Ini untuk baut arm yang kita longgarkan, yang sebelah sini, teman-teman, ini. Dan ini murnya, karena di bagian mur ini ada noknya atau semacam pentolan, jadi yang kita putar di bagian baut ini. Karena kalau kita putar di bagian mur ini tidak akan terbuka, teman-teman, karena ada noknya. Setelah longgar baru kita bisa putar murnya, teman-teman, ini. Ini di bagian ini ada noknya, ada 4 titik. Dan yang ini juga, yang bagian belakang, caranya juga sama. Kita longgarkan di bautnya di sini. Ini murnya terletak di depan sini. Ini juga sama, ada noknya di bagian mur. Jadi yang kita longgarkan di bagian bautnya. Setelah baut sayap bagian atas kita lepas, selanjutnya kita lepas baut pengikat selang rem, teman-teman. Ini menempel di shockbreaker, jadi harus kita lepas. Selanjutnya kita lepas baut pengikat shockbreakernya, teman-teman, ini.
Sekarang kita tarik sayap atasnya yang bautnya sudah kita lepas tadi. Setelah mur pengikat sok bagian bawah kita lepas, selanjutnya kita lepas mur sok bagian atas, terletak di bagian sini teman-teman, bisa terlihat. Ini akan kita lepas. Setelah mur pengikat sok bagian atas kita lepas, selanjutnya ada ring dan karet soknya ini teman-teman. Ini ringnya, kemudian karet soknya, ini ada. Ini cukup ringnya kita lepas. Setelah itu kita lepas baut pengikat sok bagian bawah. Sebelum kita melepas spiral ini teman-teman, alangkah baiknya kita taruh tanda dengan menggunakan cat atau tip X, karena kita tidak tahu setelah kita lepas nanti posisinya akan berubah atau tidak. Karena saya baru pertama kali ini mengganti sok depan Kijang Innova. Ini juga kita taruh tanda di bagian support. Kita sudah taruh tanda, sekarang di bagian spiralnya. Di bagian spiral kebetulan sudah ada tandanya ini, dan dengan cat tapi kita tambah lagi. Selanjutnya kita cungkil sok bagian bawah untuk melepas baut pengikatnya. Ini bisa juga kita tahan dengan menggunakan obeng agar tidak terlempar teman-teman. Bautnya sudah terlepas teman-teman. Sekarang kita tinggal keluarkan soknya. Ini sudah tertahan dengan obeng. Oke, sudah terlepas teman-teman. Ini karet support sok masih bagus, belum ada yang robek. Ini dia soknya, sudah basah teman-teman ini. Ini sok depan yang sudah kita lepas tadi, dan ini sudah saya bersihkan.
Sekarang kita coba tes seperti apa bunyinya. Ini diputar begini aja bunyi teman-teman. Sekarang kita coba. Ini bunyinya teman-teman ketika melewati jalan rusak seperti ini. Ngekok-ngekok ini teman-teman ini. Dan yang bunyi geluduk-geluduk pada waktu melewati jalan rusak dan bergelombang, kita ini teman-teman karetnya sudah kalah juga. Sekarang kita coba tes. Ini teman-teman shock yang akan kita pasang sebentar. Sekarang kita coba tes apakah bunyi atau tidak. Ini second, ini oleh pemiliknya dibelikan yang second. Ini tidak bunyi teman-teman, dan karena juga masih lumayan bagus, jadi nanti akan kita pasang dengan shock yang ini. Dan ini yang kita lepas tadi. Jadi yang menyebabkan bunyi ribut dan geluduk-geluduk pada waktu melewati jalan rusak atau bergelombang, penyebabnya adalah dari shock bagian depan ini teman-teman. Karena di bagian ball joint dan karet-karet arm sudah saya lakukan pemeriksaan, masih bagus semua. Jadi dapat dipastikan yang menyebabkan bunyi ribut pada waktu melewati jalan rusak atau bergelombang dari shock bagian depan ini. Oke, sekarang kita lanjut pasang dengan menggunakan shock ini teman-teman, second ini, tapi masih bagus. Nanti kita akan pasang. Sekarang kita lanjut pasang kembali di mobil. Ini di karet support ada knobnya teman-teman, nanti kita paskan di bagian support bagian atas ini. Ini karet support yang kita beri tanda tadi, kita sejajarkan kembali. Oke, sudah masuk mulai teman-teman. Mur pengikat shock bagian depan sudah kita pasang. Selanjutnya kita tinggal pasang mur shock yang bagian atas. Sekarang kita tinggal dongkrak di bagian arm bawahnya.
kita pasang karetnya. Kemudian selanjutnya ringnya. Selanjutnya kita tinggal pasang mur bagian atasnya. Murnya. Kita tahan menggunakan kunci Inggris. Teman-teman, mur bagian atas sudah kita kancing. Selanjutnya kita pasang mur pengikat bagian bawah. Nih, mur pengikat bagian bawah kita pasang. Setelah mur pengikat sok bagian bawah sudah kita kancing, selanjutnya kita pasang baut arem bawah dan baut pengikat selang rem. Kita pasang dulu baut arem bagian atas. Selanjutnya baut pengikat selang rem, teman-teman, ini bautnya kita pasang kembali. Sudah teman-teman semua, sudah kita kancing semua. Selanjutnya terakhir tinggal kita pasang rodanya kembali. Jadi itulah tadi cara bongkar pasang dan mengganti sok bagian depan mobil Kijang Innova
yang menyebabkan bunyi ribut pada waktu melewati jalan rusak atau bergelombang. Selain dari ball joint, karet arem maupun dari tirot atau rack end yang menyebabkan bunyi. Jadi salah satu yang menyebabkan bunyi pada waktu melewati jalan rusak atau berlubang adalah dari shock bagian depan ini. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.